Kerajaan Sriwijaya. Sejak abad ke-7, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Sriwijaya memiliki kekuasaan armada laut serta ilmu pengetahuan pelayaran yang hebat. Benang layar berkembang, pantang surut. Kapal-kapal besar mengantarkan pelaut handal Sriwijaya mengarungi Samudra Hindia. Kerajaan Sriwijaya merupakan kebanggaan masa silam. Berdiri pada abad ke-7 dan berkembang di daerah perairan Sungai Musi yang sekarang dikenal dengan nama Palembang. Sriwijaya banyak diberitakan oleh kronik Arab dan Cina. Kerajaan di Sumatera ini merupakan pintu gerbang perdagangan di Nusantara. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan agama Buddha yang termasyhur pada zamannya. Kekuasaannya yang melampaui batas geografis Indonesia menjadikannya Sriwijaya berkembang sebagai penguasa utama jalur perdagangan laut di kawasan Asia Tenggara.